single-single lagi. 8 bulan tuh biasanya kan romantis-romantis, tapi udah mulai berantem tuh. Pas yang bikin mereka sweet adalah kalau misalnya Iki lagi bangun dimana, tiba-tiba ada Lili dateng. Iya. Atau gimana, Iki dateng. Mereka bisa nyanyi berdua kan secara sama-sama penyanyi kan. Nah itu juga justru berawal dari spontan. Oh, uhuy. Oh, iya. Itu juga berawal dari uhuy. Oh, spontan. Iya. Oh iya. Maksudnya tuh berawal dari spontan tuh karena gini, karena awalnya itu di satu acara di Bandung, festival besar. Terus kita iseng aja kayak, yuk kamu naik di panggung aku, yaudah aku juga. Jadi gak ada kepikiran untuk bikin, konsepin gimmick atau apa. Enggak sama sekali, jadi kita benar-benar udah naik. Tapi dari situ malah jadi akhirnya banyak pekerjaan yang mengharuskan bareng. Bareng. Gitu. Katanya, okay. Ih bagus nih ngebucin sambil gawe. Kata iya gitu. Benar. Gitu. Cuannya dapat, mesranya dapat. Mending kita indah aja, role play aja. Oh iya, oke okay, ya. Jadi pas Iki lagi manggung nanti kamu mahalin nih, aku penonton di bawah. Oh iya, iya, iya. Iya. Gitu ya. Oh iya, iya, iya. Praktikin lagi. Boleh, boleh, boleh. Tapi abis ini jangan putus ya. Oh, jangan dong, jangan. Takutnya dong. Cemburu. Iya, cemburu gak sama aku? Oh enggak kan? Lah. Kalau cuma syuting doang enggak iya, kan? Iya enggak dong. Kalau aku ikut mobil kamu cemburu gak? Nah itu baru. Itu. Ya, itu kan? Baru. Lagi lu ngapain ikut mobil orang? Ya kan kirain. Okay. Jadi biasanya tuh. Gimana tuh ceritain? Misalkan.